Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab terakhir, iaitu bab dita isi, di mana dalam bab ini kita akan bincangkan elemen-elemen dalam dita isi itu sendiri, sama ada dia punya punca bekalan, cara pengenaan dan yang lain. Jadi untuk arus, kita ada dua jenis arus yang kita akan bincangkan, iaitu jenis arus DC dan juga arus AC. Arus DC kita dah bincangkan secara panjang pada bab-bab sebelum ini, di mana kalau kita tengok arus terus, arahnya adalah arah yang sama, iaitu arah arah yang tetap. Jadi kalau kita lihat pada satu arus, telah dimasuk pada satu lita, ada arus, dan arus dalam satu lita ni adalah arus DC. Dia tetap, dia tidak berubah. Jadi satu arah sahaja. Dan kalau kita tengok kepada graf, okay, dan nilai dia adalah nilai yang satu nilai tetap. Itulah ni arus, ni kita punya masa. Arah arus adalah satu nilai dengan nilai yang tetap. Ni kalau untuk arus terus ni, kata nilai ni katalah beberapa ampere. Nilai itu tetap sepanjang masa. Jadi kalau kita lihat kepada kepada arus senang adik, dia ada perbezaan sedikit ni, di mana pada arus senang adik polariti ni boleh berbeza-beza. Jadi senang adik, kita tengok ada polariti yang tambah, ada yang kita panggil sebagai kedudukan minus. Kalau kita tengok dalam graf pun, untuk arus IAC, arus ulang alik terhadap masa, dia kan ada perubahan, perubahan nilai setiap masa. Setiap masa tu dia berubah nilai ni, ada nilai positif, ada nilai negatif. Jadi akan berulang-ulang. Dan kalau kita lihat voltan, voltan perwakilan voltan ulang alik dinyatakan dalam bentuk sin ataupun cosine. Okay, dalam bentuk sin ataupun dalam bentuk cosine. Sin adalah kita tengok gelombang bermula dengan kosong, dia akan berulang, berulang balik. Untuk sin, untuk cosine, dia bermula dengan satu nilai ulang, nilai tinggi, kemudian diulang balik. Tetapi biasanya arus ulang balik secara generalnya kita boleh wakilkan dalam bentuk persamaan gelombang sinus, di mana Vm ini adalah kita punya amplitude. Kalau kita tengok balik kita punya gelombang yang lebih jelas. Ini masa kita, di mana ini adalah kita punya gelombang voltan. Ini adalah kita punya Vm. Okay, amplitude dia dalam dalam kita punya amplitude gelombang sinus, di mana omega ni adalah kita punya frekuensi sudut dalam bentuk radian. Okay, jadi satu gelombang penuh, satu kitaran lengkap, kita tengok pada satu kitaran lengkap. Okay, ini satu sudut ni adalah 90. Jadi satu kitaran lengkap dia akan mengambil sudut 360 darjah. Inilah kita punya satu kitaran lah. Jadi kita punya satu kitaran di sini mengambil masa, mengambil sudut sebanyak 360 darjah. Dan kalau kita tengok angular frequency, dia dah mewakili satu kitaran penuh. Dan argument di sini, omega t argument adalah merupakan kita punya rujukan ataupun kita punya bentuk frekuensi yang akan terbentuk terhadap nilai masa. Dia akan ada tambahan nanti, kita akan tambahan fasa.
Untuk general, kita hanya gunakan kita punya nilai omega-T sahaja dahulu. Kalau kita lihat kepada satu satu gelombang biasa begini, okey, satu gitaran lengkap, okey, satu period, one period, itu panggil sebagai satu period, merupakan one complete cycle. Dan dia mengambil sudut lebih kurang 360 darjah ataupun 2 pi radian. Dan kalau kita lihat di sini, satu gitaran daripada yang kosong, satu reference puncak pertama, ini separuh gitaran, dia kembali balik pada kosong. Ni untuk nilai positif. Kemudian dia akan turun kepada nilai negatif. Di sini kita ada satu lagi puncak minus. Okey, ni puncak plus. Puncak minus untuk VM. Dan dikembali semula kepada satu titik kosong. Dan satu gitaran ini mengambil masa sebanyak 2 pi radian. Iaitu 360 darjah. Jadi kita punya masa, kita punya period adalah 2 pi untuk satu gitaran penuh dibagikan dengan kita punya sudut omega. Dan kalau dalam bentuk satu fungsi masa, okey. Jadi kita akan ambil satu gitaran ni sebanyak 1 T, okey. Satu T merujuk kepada one complete cycle. Satu gitaran penuh. Kalau kita lihat, kita akan dapat benda yang samalah, dapat bermula daripada titik kosong pada positif VM, di mana ini adalah rujukan gelombang positif, dikembali balik pada kosong. Kemudian dia pergi pada rujukan negatif. Kita ada puncak di sini adalah pada puncak minus VM. Dan kita kembali semula pada nilai kosong, di mana satu gitaran penuh ni kita panggil sebagai satu T lah, atau tempoh. Dan satu cycle, complete cycle ni merupakan sama nilai dengan nilai di atas, iaitu 2 pi radian dan juga 360 darjah. Jadi bagaimana kita nak mewakilkan kita punya gelombang, sama ada dalam bentuk radian ataupun dalam bentuk masa. Dan kalau kita tengok pada gelombang yang di belakang ni pun, gelombang saya ambil yang di atas ni, dia daripada 2 pi kepada 4 pi, ini juga adalah satu, ini juga satu period. Okey, satu period atau complete cycle. Kalau kita tengok, tetap sama 4 pi tolak dengan 2 pi, dapatlah 2 pi juga, 2 pi radian. Benda yang samalah. Jadi period T adalah merupakan satu fungsi untuk menentukan kita punya satu gitaran penuh. Itu kita panggil sebagai kita punya period. Period kita adalah merujuk kepada satu gitaran penuh, di mana satu gitaran penuh adalah berapa saat untuk satu cycle. Okay, berapa saat yang diambil untuk kita lengkapkan satu gitaran penuh. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya graf, sama ada kita nak buat secara dalam bentuk radian ataupun dalam bentuk saat, itu terpulang lah. Dan dia punya songsangan untuk satu period, okay, ataupun satu lengkapnya satu gitaran, kita panggil masa atau period.
dia punya songsangannya kita panggil sebagai frekuensi. Jadi T ialah merupakan masa untuk melengkapkan, untuk melengkapkan satu kitaran, di mana kita punya songsangan daripada T itu yang kita panggil sebagai frekuensi. Okay, dan frekuensi ini adalah kita panggil sebagai berapa kerap dia berulang dalam satu saat. Okay, kalau kita lihat kepada kepada kita punya angular punya persamaan omega adalah 2 pi kali kan satu frekuensi. Okey. 2 pi kali f, di mana omega ni dalam bentuk radian per saat, f ni dalam bentuk hertz. Jadi kalau kita tengok kita punya persamaan 1 voltan AC boleh diwakilkan oleh persamaan yang inilah. Jadi VT adalah Vm sin omega t tambah phase tambah pi. Di mana pi ini adalah kita punya fasa. Kenapa nak guna fasa? Kerana kalau kita nak bandingkan beberapa beberapa gelombang, jadi kita akan tahu mana yang dahulu, mana yang kemudian. Sebab tu kita ada fasa di hujung. Jadi kalau kita tengok dalam bentuk graf, jadi kalau kita tengok bentuk graf ni adalah dalam bentuk dalam kita panggil sebagai rujukan omega t angular. Okey, dalam bentuk radian di sini, dan kita ada B1 yang diwakilkan oleh Vm sin omega t, dan juga B2 diwakilkan oleh Vm sin omega t tambah pi, di mana phi itu adalah kita punya perbezaan fasa. Jadi kita jadikan V1 ni sebagai rujukan, sebagai reference. Dan kalau kita lihat bahawa kedua-dua ni adalah dalam bentuk gelombang sinus yang sama, kecuali untuk B2 dia mendahului penjanaan ataupun dia punya reference dia daripada B1. Jadi kalau kita tengok kepada statementnya ini, pertama ini, sekiranya phi tak sama dengan kosong, ini phi ni sini tak sama dengan kosong, jadi untuk V1 dan V2 tu tidak sama fasa. Ini kita panggil sebagai out of phase. Sekiranya phi ni kosong, jadi phi ni kosong, jadi di sini tak ada phi lah kalau kosong. Jadi V1 dan V2 akan berada pada fasa yang sama. Jadi kalau kita lihat kepada kepada bentuk gelombang, mana satu yang dahulu, mana satu yang kemudian. Jadi kalau kita tengok kepada rujukan ini, nampak macam yang bergaris terus ni, bergaris tanpa putus-putus ni mendahului. Nampak macam B1 mendahului macam. Tetapi tidak. Jadi kalau kita tengok rujukan kita, sama ada rujukan kita adalah pada yang di kosong sini, pada nilai awal sini, ataupun pada yang nilai tinggi di sini, di atas ni, mana-mana boleh sama. Jadi kalau kita perhatikan bahawa B2 dia akan mempunyai nilai kosong terlebih dahulu. Okey. Dia akan mempunyai satu nilai terlebih dahulu berbanding dengan nilai V1. Jadi kita tengok bahawa V1 ni dia lambat. Jadi V1 ni terkemudian, kita panggil lag, terkemudian daripada V2, dan beza fasa dia adalah phi. Dan kalau kita tengok V2 ni terkemudian, kalau kita tengok V2 ini mendahului, kalau kita tengok pada puncak sini pun dia akan sampai puncak dahulu, V2 akan ada puncak, nilai puncak dahulu berbanding dengan V1. Jadi kalau kita tengok di sini pun nilai ini juga adalah nilai beza fasa phi. Jadi V2 secara tak langsung adalah mendahului V1 dengan fasa dia adalah phi. Mendahului.
Jadi kita akan tengok persamaan persamaan kita. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya persamaan, okey, V1 V1 sama dengan Vm sin omega t. Jadi kalau V2 sama dengan Vm sin omega t tambah phi. Jadi phi ni boleh nilai positif, boleh nilai negatif. Nilai positif dan negatif ni kita boleh dapat tahu sama ada dia adalah lag ataupun dia adalah lead. Nanti kita akan tengok, kita tengok dalam contoh yang selepas ini. Adik dalam identiti cos dan sin. Okey. Sekiranya sin A tambah sin B, ini adalah sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Kalau sin A tolak B, maksud sin A cos B tolak cos A sin B. Jadi persamaan, dua-dua persamaan ni, ni kena ingat, kena ingat. Di mana kalau kita tengok, perbezaan antara cos dan juga sin, dia berbeza sebanyak 90 darjah. Dan kalau kita tengok, sin 180, sin biasa dengan sin 180, dia adalah merupakan songsangan daripada sin yang asal. Kalau yang ini adalah sin plus sin omega t, atas ni akan jadi minus sin omega t. Sama juga dengan cos. Kalau yang ini cos, yang ujung sini akan dapat minus cos omega t. Okey, jadi kedua-dua persamaan ini kena ketahuilah, kena faham. Jadi, kalau kita tengok kepada bentuk, satu bentuk yang kita panggil sebagai bentuk phasor. Okey, yang ini bentuk phasor ni adalah untuk membandingkan antara dua gelombang sinusoid. Ini sama ada gelombang tu gelombang sin atau gelombang cos yang sama frekuensi. Frekuensi dia kena sama. Kalau frekuensi berlainan, tak boleh nak, tak boleh nak bandingkan. Di mana salah satunya adalah dalam bentuk sin dan salah satu adalah dalam bentuk cosine. Jadi dua-dua dia akan ada dua bentuk lah. Satu bentuk sin, satu bentuk cosine. Di mana pada paksi x positif, mana paksi x positif? Ini paksi x positif diwakili oleh cos omega t. Dan pada paksi y negatif diwakili oleh sin omega t. Dia masuk dalam region keempat ni. Kalau tak faham region, ni adalah region 1, region 2, region 3 dan region keempat. Kita akan buat dalam region keempat ni. Okey, sekiranya satu persamaan yang ada cos dan yang ada juga sin. A cos omega t tambah B sin omega t sama dengan C cos omega t tak tolak phi. Di mana C adalah kita punya magnitude, A cos 2 tambah B cos 2 dipunca cos 2 kan. Dan theta kita adalah arctangent B bagi A, iaitu sin bagi cos. Iaitu B, iaitu B yang pada kita punya frekuensi sin dibagikan dengan A yang berada pada rujukan cos. Okay, sebagai contoh, kita ada satu satu persamaan kita urutan arus ulang alik, iaitu VT sama dengan 12 cos 50T tambah 10 darjah.
Okay, jadi kalau kita tengok kepada kita punya contoh ni, kita nak cari satu amplitude, dua adalah kita punya pasar, tiga kita punya period, dan empat dia punya frekuensi. Jadi amplitude kalau kita tengok daripada pasar manasal, iaitu VT adalah VM sin ataupun cos sin omega t tambah phi, di mana sin ni boleh jadi dalam bentuk cos. Okey, dan kalau kita tengok amplitude kita ada 12, nilai VM kita adalah 12. Ini kita punya VM, 50 ni adalah kita punya omega, dan 10 ni adalah kita punya phi. Jadi amplitude adalah 12, phi kita adalah 10 darjah masa pasar. Angular frequency adalah 50 radian per saat. Okay, kalau kita tengok omega sama dengan 2 pi kali dengan F, ataupun omega sama dengan 2 pi dibagikan dengan T. Kalau kita tengok, kita punya period adalah 2 pi per omega daripada persamaan di atas ni. 2 pi lah 2 pi, omega kita 50, kita akan dapat 0.1257 saat. Frekuensi adalah songsangan daripada kita punya tempoh ataupun kita punya period, iaitu 1 per T adalah 1 per yang tadilah 0.1257. kita akan dapat lebih kurang 7.958 Hz. Jadi kalau kita ada dua frekuensi, satu frekuensi cos, satu frekuensi sin, jadi bagaimana nak bezakan? Jadi kalau nak bezakan, yang pertama, frekuensi kena sama, kena same frekuensi. Okay, dan bentuk kena samalah, kita punya form kena sama. Kalau sin, sin. Kalau cos, cos. Kalau sin semua dalam sin, kalau cos semua dalam cos. Jadi kita ada dua lah, 1V, 1T sama dengan minus 10, omega T tambah 50. Jadi B2T adalah 12, sin omega T tolak 10. Jadi bagaimana satu nak tahu mana satu yang mendahului, mana satu yang terkemudian? Jadi ada beberapa cara, iaitu kita ada dua cara, ada tiga cara. Kita banding, kita bincangkan kaedah pertama. Jadi untuk kedua-dua ni, kedua-dua B1 dan B2, kita nak bandingkan dalam bentuk gelombang cosine. Jadi V1 kena gelombang cos, V2 pun kena gelombang cos. Kalau nak jadikan dia sebagai gelombang sin, boleh juga. Okey, kita boleh jadikan sin. Jadi V1 kena convert menjadi gelombang sin, V2 gunakan gelombang sin yang sedia ada. Jadi kalau kita lihat di sini, V1 adalah minus 10 cos omega T tambah 50. Jadi kalau kita tengok kepada V1T, kalau kita bandingkan balik, ini adalah sama juga dengan 10 cos omega T tambah 50 tolak 180. Kenapa? Kalau kita tengok kepada kita punya persamaan, kita punya identiti, jadi cos omega T tambah 180 sama dengan minus cos omega T. Ini bukan tambah, ini tolak. Okey, ini kita tengok kepada kita punya fungsi yang yang sebelum tadi, fungsi yang mula-mula yang kita kena ingat lah.
iaitu kalau sin dia tambah, kalau cos dia tolak. Jadi cos omega t tolak 180 adalah sama dengan minus cos omega t. Kalau kita tengok kepada kita punya graf cos ni, inilah cos omega t. Di mana belakang ni adalah minus cos omega t. Jadi dia akan ada kita panggil sebagai dia punya perubahan. Jadi kalau kita tengok cos ini daripada positif kepada negatif, dia akan ambil lebih kurang minus 180. Jadi kalau kita ambil persamaan, kalau kita gantikan dalam persamaan di bawah ni, jadi kita akan dapat lebih kurang 10 cos omega t tolak 100, tolak 50 darjah, 10 cos omega t tambah 50 darjah tolak 180. Okey, dan kalau kita tambahkan dua nilai ni, kita akan dapat 130. Okey, jadi V1T adalah sama dengan 10 cos omega t tolak 130 ataupun 10 cos omega t tambah 230. Jadi apa beza ini dan 130 dan 230? Ya, kalau kita tengok kepada kita punya formula semula, okey, kalau kita tengok pada sudut 130, macam mana dapat ini minus 130 jadi 230. Okey, jadi kalau kita lihat kepada sudut ni, sudut di sini, kita bermula daripada region keempat. Okey, 130 adalah di sini. Ini adalah 130. Minus 130 darjah. Minus diambil daripada bahagian bawah. Ikut, kalau kita tengok yang ni macam mana minus, dia adalah ikut jam, clockwise. Kalau kita lihat pada sudut yang satu lagi sini, kalau sudut sebelah atas daripada sudut positif, kalau ikut jam sini, kalau counter clockwise iaitu ikut arah lawan jam, sudut di sini dah 230 darjah. 230 darjah. Okay, totalnya akan dapat 360 lah. Jadi sebab itu kita akan dapat sama ada dalam bentuk 10 cos omega t tolak 130 ataupun 10 cos omega t tambah 230. Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Jadi kalau kita tengok kepada nilai V2, okay, V2 adalah 12 sin omega t tolak 10 darjah. Jadi kalau kita nak convert, okay, V2 dalam bentuk kita punya gelombang cosine. Jadi sine omega t sama juga dengan cos omega t tolak 90 darjah. Ini kita tengok pada gambar yang asal tadi ya. Itu pada region keempat ni cos omega t, ini adalah sin omega t. Jadi kalau kita tengok ikut jam di sini, sudut di sini adalah minus 90 darjah. Kalau lawan jam, sudut di sini adalah 270 darjah. Ini kalau plus lah. Kita boleh ambil mana-mana lah. Okay, jadi kita ambil minus 90. Jadi dia akan jadi 12 cos omega t tolak 10 tolak 90 darjah. Jadi V2 akan dapat 12 cos omega t tolak 100 darjah. Jadi kita nak samakan dia punya sudut ni, sudut fasa dia. Bukan kalau guna sudut fasa yang berlainan tak boleh beza, boleh, tapi lebih mudah kalau
begini. Kalau dua-dua negatif, kita tahulah mana satu yang lead, mana satu yang lag. Kalau kita tengok di sini, jadi V1 T 10 cos omega T tolak 130, V2 adalah 12 cos omega T tolak 100. Jadi kalau kita bandingkan antara V1 dan V2, jadi 130 tolak 100 dapatlah minus 30. Jadi kalau kita tengok mana satu lead, mana satu lag. Jadi kalau kita bandingkan ni antara V1 dan juga V2. Jadi V1 ni adalah sebagai kita punya, V1 ni lah kita punya rujukan ni, kita punya reference. Okay. Jadi kalau kita tengok sini adalah minus. Minus ni masuk kita punya, kita panggil sebagai lag, terkemudian lag. Jadi apa yang lag? V1 yang lag. Reference kita lag, jadi V1 lag minus 30 darjah berbanding dengan V2. Di mana kalau kita ubah semula, ataupun kalau kita terjemahkan balik, bahawa V2 akan mendahului V1 dengan sudut 30 darjah. Jadi kalau kita nak bandingkan, di mana satu nak lead, mana satu nak lag, jangan keliru. Jadi kita tengok mana satu kita punya reference. Kita ambil V2 dan V1. Jadi kita punya V2 adalah minus 100 tolak V1. V1 kita adalah 130. Jadi kita akan dapat 30 darjah plus. Yang reference kita sini adalah kita punya V2. Ya, reference kita V2 lead. Kenapa lead? Kenapa lead? Sebab dia ada tanda tambah sini lead. V1 dengan jarak dengan sudut kita adalah 30 darjah. Jadi kita tengok, pertama kita tengok reference, kedua kita tengok dia punya pola, indication untuk polariti. Okay, jadi kita masuk pada method kedua. Di sini kita nak tukar kita punya rujukan menjadi voltan sine. Jadi kalau kita tengok minus 10 cos omega t tambah 50 bersamaan dengan 10 sin omega t tambah 50 tolak 90. Jadi sama juga kalau kita tengok kepada kita punya rujukan asal tadi, di mana inilah cos omega t dan yang ini adalah sin omega t. Jadi kalau kita tengok kembali bahawa okay, sudut ni adalah sudut kepada cos kepada minus sin, okay, sebanyak 90 darjah. Jadi kalau kita kembali semula, jadi cos omega t sama juga dengan cos ini, nilai dia nilai negatif, negatif sin omega t tolak 90 darjah. Daripada cos nak bagi sin, ok, sudut, beza sudut adalah minus 90 dan dia convert menjadi minus sin. Okay, jadi kalau kita terjemahkan ini dalam bentuk perwakilan yang lain, dia akan jadi beginilah. Jadi kita punya VT dalam bentuk gelombang sinus adalah 10 sin omega T tolak 40. Mana minus 40 ni adalah hasil tambah antara 50 dan juga minus 90. Dan V2 kita kekalkan pada nilai asal. Dan kalau kita nak tengok, kalau boleh bentuk ni samalah. Kalau bentuk tak sama pun, kalau bentuk yang minus dan minus, kena jadi minus dan plus pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya perbandingan, kita bandingkan V1 dan juga V2. Jadi V1 kita jadikan ni sebagai rujukan. Ini kita jadikan sebagai reference. Di mana V1 adalah minus 40,
V2 adalah minus 10. Jadi minus 40 tolak minus 10 dapatlah minus 30. Jadi di sini rujukan kita V1, kita akan dapat tanda negatif. Negatif dia bermaksud lag. Jadi V1 akan lag dengan V2 sebanyak 30 darjah. Okey, jadi benda sama untuk V2 lah. Kalau V1 lag V2 30 darjah, jadi V2 akan jadi V2 akan lead V1 sebanyak 30 darjah. Okey, jadi kalau kita nak lihat kepada contoh yang method yang ketiga. Okay, jadi kita nak tengok pada contoh yang sama menggunakan method yang ketiga, di mana pada method ketiga ni kita nak menggunakan phasor diagram. Dan kalau kita lihat kepada kita punya phasor diagram di sini, V1T minus 10 cos omega T tambah 50 darjah, dan juga V2T 12 sin omega T tolak 10 darjah. Jadi bagaimana kita nak lukis satu persatu? Jadi kita akan tengok kepada kita akan tengok pada V1 dahulu. Okey, kita tengok pada yang V1 dahulu, iaitu pada cos ni. Pada region cos ni, cos omega T. Dan kalau kita tengok kepada dia punya region yang di sini, ini adalah untuk sin ni. Di sini adalah untuk sin. Jadi bagaimana nak tahu ataupun nak letakkan kita punya kedudukan phasor diagram? Okay, jadi kita tengok satu persatu dahulu. Jadi inilah kita punya sin. Sin omega T. Jadi kita buat rujukan cos dahulu. Jadi kita tengok pada dakwah yang biru untuk cos. Jadi kalau kita lihat bahawa sebelah atas ni adalah untuk positif VM, dan di bawah ni adalah untuk negatif VM. Ini adalah untuk magnitude. Magnitude sebelah yang positif dan untuk magnitude yang negatif. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya satu magnitude yang diberikan kat sini adalah 10, minus 10 VM. Jadi kalau kita letakkan satu anak panah begini, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga. Apa beza antara semua ni? Okay, jadi kita beranggapan bahawa magnitude ini adalah 10. Magnitude ni pun sama 10. Magnitude di bawah ni pun sama 10. Jadi kalau kita tengok di sebelah atas ni, magnitude dia adalah positif. 10. Jadi VM kita akan dapat positif 10. Di bawah ni kalau kita tengok, magnitude dia adalah minus 10 kerana berada pada region bawah. Jadi VM kita adalah minus 10. Yang di bawah ni pun sama, sebab dia berada pada region di bawah, magnitude dia adalah minus 10. Walaupun kita punya panjang, panjang kita punya anak panah ni sama, dengan beranggapan bahawa dia adalah sama. Jadi VM bawah ni adalah minus 10. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya sudut pula, okay, sudut kita adalah pada garis biru ni, iaitu pada cos. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau ikut kita punya lawan jam, counter clockwise, jadi inilah positif. Dengan beranggapan bahawa nilai kita tadi adalah nilai 50 lah. Jadi inilah positif 50. Jadi kalau kita tengok yang sebelah bawah ni pula, ni adalah kita buat ikut jam. Jadi ikut jam rujukan dia adalah rujukan negatif. Jadi rujukan bawah ni adalah 50 minus 50 darjah.
Jadi di sini kita ambil pada rujukan yang di biru ni, di biru di sini. Sudut daripada biru kepada kita punya satu garis reference adalah ni adalah counter clockwise. Jadi kita punya rujukan adalah plus positif. Jadi kita punya nilai sini adalah positif 50 darjah. Jadi kalau kita tengok pada satu ni, dia diwakilkan oleh gelombang 10 cos omega t tambah 50 darjah. Yang di sini, yang berdua ni mewakili minus 10 cos omega t tolak 50 darjah. Yang ketiga yang di sini, ini adalah untuk mewakili minus 10 cos omega t tolak 50 darjah. Tolak ni tambah 50 darjah. Okey. Dan kalau kita lihat V1, T adalah rujukan inilah minus 10 cos omega t tambah 50 darjah. Jadi kita punya rujukan adalah rujukan pada kedudukan yang ketiga. Okay, jadi kita tengok pula untuk V2. Jadi kita tengok pada kita gunakan analogi yang sama. Tetapi ada reference yang berbeza sedikit. Kalau kita tengok kepada kita punya graf, jadi kita punya rujukan untuk sin sekarang ni adalah pada garis merah ya. Okay, dan kalau kita tengok kepada kita punya graf, jadi kita punya rujukan adalah rujukan pada garis merah sin yang ini, dan kita punya cos adalah rujukan yang lain. Okay, jadi kalau kita lihat kepada kita punya kedudukan sin di bawah ni. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kita punya positif eh? Positif VM. Ya, ini adalah kawasan negatif VM. Jadi kita kalaulah kita nak buat satu graf. Ini satu graf pertama. Okey, ini graf kedua. Dengan beranggapan bahawa fasa dan dia punya dia punya amplitude sama eh? Yang ketiga. Okey, katalah dia berada pada satu. Jadi VM kita adalah dapat minus 12. Ini kita punya VM pada yang kedua. Sebab dia berada pada kawasan negatif juga, amplitude dia adalah minus 12. Kalau kita tengok pada yang ketiga, dia berada pada region positif di sini. Jadi kita punya VM adalah 12. VM kita sekarang adalah 12. Dan kalau kita lihat kepada kita punya sudut, sudut, saya betulkan balik yang ini, graf ni. Kalau kita tengok pada kita punya sudut, sudut pada yang pertama, okey. Jadi apa yang kita buat rujukan adalah rujukan pada garis merah ikut jam ataupun lawan jam. Jadi kalau pertama sini, kalau kita ambil daripada sudut sini, daripada yang sudut merah kepada yang ini. Jadi yang ini adalah untuk, kalau kita tengok, dia adalah ikut jam clockwise. Jadi sudut dia adalah, reference dia adalah negatif. Jadi daripada sini akan jadi negatif 10 darjah. Jadi kita punya perwakilan untuk satu adalah minus 12
sin omega t tolak 10 darjah. Kita tengok pada yang kedua, sudut di sini katalah 10 eh. Jadi yang ni kita adalah counter clockwise, lawan jam daripada garis merah sin tadi. Jadi rujukan kita adalah positif. Ini adalah positif 10. Jadi pada 2, kita punya perwakilan sebenarnya adalah 12. Sin minus 12 sin omega t tambah 10 darjah. Kalau di sini pula, di sini pula, kalau kita tengok pada rujukan yang ni ke sini. Jadi kalau kita tengok ni adalah ikut jam clockwise. Jadi clockwise rujukan negatif. Jadi kita punya sudut itu adalah sudut negatif 10 darjah. Jadi kita punya perwakilan pada V3 adalah 12 sin omega t tolak 10 darjah. Jadi kita akan buat satu per satu lah untuk dapatkan setiap rujukan kita. Untuk setiap rujukan kita. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya perwakilan di sini. Di sini kalau kita tengok kepada mana-mana sudut. Okey, katalah kita ambil sudut pada cos di sini. Nak ambil sudut pada cos boleh, nak ambil sudut pada sin boleh, mana-mana boleh. Jadi kalau kita lihat pada sudut pada cos, kalau kita ambil sudut yang di sini, jadi kita punya turutan di sini adalah counter clockwise ikut jam, iaitu rujukan kita adalah rujukan positif. Jadi mana-mana rujukan yang berada pada kedudukan paling jauh di sini, iaitu V2 ni kedudukan paling jauh, dia akan bertindak sebagai lead. Dia akan mendahului mana-mana yang berada yang paling paling hampir dengan kita punya reference tadi. Okey, jadi kalau kita tengok kepada kita punya perbandingan 90 adalah sudut ni, sudut 90 yang kita boleh ambil daripada cos ataupun daripada sin, mana-mana boleh. Jadi kalau kita ambil daripada atas ke bawah, kita ambil reference positif lah. 90 tambah 50 tambah 10, jadi kita akan dapat plus 30. Ini plus 30, mana yang positif, mana yang paling jauh? V2. Jadi V2 ni akan lead. Jadi V2 akan lead V1 sebanyak 30 darjah. Jadi macam bagaimana kalau kita nak buat kalau tengok pada sin. Okey. Sekarang ni kita dah ada benda yang sama, ini katalah V1, ini V2. Kita nak ambil pada sudut pada kedudukan sin. Jadi kalau kita ambil pada kedudukan sin di sini, kita ambil daripada sini kepada sini. Okey. Jadi rujukan kita sini adalah minus. Jadi kalau kita tengok yang ini, kita ikut clockwise. Jadi rujukan kita adalah negatif. Jadi mana-mana yang berada paling jauh di sini, ini adalah yang paling terkemudian. Okey. Kalau kita tengok daripada sini kepada sini, positif, mana-mana yang paling jauh adalah mana yang terdahulu. Fasa merupakan satu nombor kompleks yang mewakili amplitude dan pasar untuk perwakilan sinusoid. Dan biasanya kompleks number ni membenarkan kita punya operasi matematik untuk menilai kita punya analisis pada lita arus ulang alik. Dan kita gunakan bilangan ataupun nilai fasa ni dalam kita punya analisis yang kita akan buat kemudian. Jadi untuk satu kompleks number, satu nombor kompleks, dia boleh diwakilkan oleh tiga perwakilan, iaitu dalam bentuk segi empat rectangular, di mana dalam segi empat ni kita ada bahagian bahagian real,
dan juga bahagian imaginary, bahagian nyata dan juga bahagian khayalan. Kita tengok dalam bentuk pola, dia diwakilkan oleh kita punya magnitude dan kita punya fasa. Dan sama juga dalam bentuk exponential. Kedua-dua ni dalam perwakilan ni adalah dalam bentuk nilai magnitude dan juga nilai fasa. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya perwakilan kita punya perwakilan satu phasor diagram kita, okay, dia ada dalam bahagian nyata dan bahagian imaginary. Dan kalau kita tengok yang apa yang kita dah buat sebelum ni dalam dalam phasor diagram untuk menentukan kita punya beza fasa, jadi kita gunakan sine dan cos. Tapi untuk phasor ni kita akan tengok secara individu lah, satu persatu. Okey, jadi pada paksi X mewakili bahagian nyata, paksi Y mewakili bahagian imaginary untuk sesuatu nombor-nombor kompleks, di mana kita dapati bahawa R ini akan mewakili kita punya magnitude dan Phi inilah kita punya fasa. Kalau diberikan dalam satu perwakilan X tambah JY, di mana X ni adalah kita punya bahagian nyata, Y ni kita punya bahagian imaginary. Jadi kalau kita nak dapatkan magnitude kita, X tambah JY juga boleh diwakilkan oleh R dan juga fasa. Jadi bagaimana kita nak terjemah R daripada X dan Y? Jadi kita gunakan persamaan yang pertama ni, iaitu R adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, dikunci kuasa 2 kan. Dan untuk fasa lah tangent Y bagikan dengan X, ataupun imaginary bagikan dengan bahagian real. Jadi untuk sungsangan dia pula, kita nak cari nilai X. X adalah R cos Phi, Y adalah R sin Phi. Jadi perwakilan sesuatu nombor kompleks boleh ditulis secara begini. Kalau dalam bentuk rectangular dan juga dalam bentuk pola. Kalau kita tengok satu bentuk perwakilan phasor, dia boleh diwakilkan dalam bentuk bentuk segi empat rectangular atau dalam bentuk dalam bentuk pola. Jadi bentuk ni adalah bentuk rectangular, bentuk yang ini adalah bentuk pola. Jadi untuk hasil tambah dan juga hasil tolak, operasi adalah lebih mudah kalau dalam bentuk rectangular, bentuk segi empat. Di mana dalam bentuk segi empat ni kita akan ada bahagian, itulah kita bahagian yang ni, Z1 adalah X1 tambah J Y1, di mana X1 ni adalah bahagian nyata, real, dan Y1 ni adalah bahagian imaginary. Okay, kalau untuk hasil tambah, dua dua nilai pola. Jadi kalau kita tambah secara rectangular, okay, jadi untuk bahagian nyata ditambahkan dengan nyata, kalau untuk bahagian imaginary ditambahkan dengan bahagian imaginary. Jadi kita boleh asingkanlah nyata dengan nyata, imaginary dengan imaginary. Jadi sama juga untuk bahagian hasil tolak, di mana kalau hasil tolak untuk bahagian nyata kita tolak dengan bahagian nyata, untuk bahagian khayalan imaginary kita tolak dengan bahagian khayalan. Jadi kita boleh asing-asingkan kita punya operasi bergantung pada operasi yang kita nak buat. Jadi untuk hasil darab dan hasil bahagi,
Lebih elok kalau kita gunakan dalam bentuk pola. Di mana kalau dalam bentuk pola untuk hasil darab, untuk Z1 yang diwakili oleh R1, Y1, Z2, R2 oleh Y2. Jadi kalau untuk hasil darab, untuk bahagian magnitude kita kalikan. Kita kalikan. Untuk bahagian fasa kita tambah. Kalau untuk division, bahagian magnitude. Untuk bahagian magnitude kita buat operasi yang sama. Magnitude kita bahagikan. Kalau untuk fasa kita akan buat penolakan. Jadi lebih elok kalau hasil darab dan hasil bahagi kita buat dalam bentuk pola, lebih mudah. Jadi phase diagram kalau kita tengok kepada apa yang saya dah terangkan sebelum ni, phase diagram adalah sebenarnya adalah perwakilan secara grafik, okay, yang mewakilkan kita punya magnitude dan kita punya fasa. Jadi untuk perwakilan phase, ia dihadkan oleh dalam bentuk gelombang sin sahaja, cosine sahaja. Di bentuk cosine sahaja. Untuk sin tak boleh. Jadi kalau daripada sin, kalau kita punya persamaan dalam bentuk gelombang sin, kena tukar jadi gelombang cosine. Okay, jadi kalau kita lihat bahawa dalam phase diagram, dia ada bahagian imaginary, ada bahagian real, ada bahagian hayalan, ada bahagian nyata. Di mana anak panah di sini merujuk pada kita punya panjang anak panah ni, merujuk pada kita punya magnitude. Dan kalau kita punya sudut, apa yang saya dah sebut sebelum ni, kalau sudut daripada real kepada melawan jam counterclockwise, rujukan tu adalah rujukan positif. Kalau daripada sudut daripada rujukan real ikut jam clockwise, sudut tu kita ambil sebagai rujukan negatif. Rujukan positif adalah rujukan sebagai rujukan yang mendahului, iaitu rujukan leading. Jadi positif akan merujuk kepada lead, negatif akan merujuk kepada lag. Dan dalam phase diagram hanya boleh diwakilkan oleh magnitude dan juga fasa, sama ada magnitude itu positif ataupun negatif. Sama ada sama ada fasa itu positif ataupun fasa itu adalah fasa negatif. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya sinusoid phase transformation, jadi kalau kita ambil daripada nilai asal yang ni, okay, oleh kerana kita punya phase diagram berdasarkan gelombang cosine. Okay, jadi kalau kita ada satu persamaan Vm cos omega t tambah phi, jadi dia akan diwakilkan oleh Vm dan juga phi tanpa ada sebarang perubahan. Okay, kalau kita ada contoh yang di nombor 2 di sini, kita ada dalam bentuk sin, jadi kita ada nilai Vm tidak berubah, sama Vm tidak berubah, masih sama sini, Vm masih Vm yang sama, tapi phi adalah phi tolak 90 berdasarkan persamaan yang sebelum ini. Di mana kalau kita tengok bahawa kalau kita tengok identiti persamaan ni, jadi sin omega t sama dengan cos omega t tolak 90
darjah. Jadi, oleh sebab perubahan ini, kita akan dapat tambahan pada di sinilah. Jadi, kalau kita ambil sin omega t tambah phi, jadi sebenarnya kita, kalau kita terjemahkan, kita akan dapat cos omega t tambah phi tu adalah 90. Okay, sebab tu kat sini kita ada dia punya sudut fasa yang berbeza. Sama juga untuk yang ketiga dan yang keempat, benda yang sama. Jadi daripada persamaan ini, kalau kita tengok hasil tambah dan hasil tolak lebih elok kalau guna rectangular, bentuk rectangular. Jadi kalau kali dan juga bagi lebih elok dalam bentuk pola. Okay, jadi kita ada dua contoh di sini, 40 dengan sudut 50 tambah dengan 20 dengan sudut maknis 30 di punca kuasa 2 kan. Jadi kita akan tengok satu persatu contoh. Jadi kalau kita tengok kepada persamaan ini, ni hasil operasi kita adalah operasi tambah. Lebih elok kalau kita guna bentuk rectangular. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ubah daripada bentuk pola kepada bentuk rectangular. Di mana kalau kita lihat kepada kita punya rectangular, dia ada nilai X dan juga nilai Y. Untuk pola, dia ada dalam bentuk R dan juga Y. Di mana kalau kita tengok X di sini adalah R cos Y, dan Y adalah R sin Y. Jadi kita dah ubah daripada yang ini. Kita akan buat dalam bentuk rectangular, X tambah JY. Dan kita tukar kedua-dua bentuk. Bentuk pertama, okay, bagi yang pertama, dan untuk yang kedua. Jadi untuk 20 dengan sudut maknis 30 darjah, kita akan dapat 17.32 tolak J10. Jadi kita tambah, jadi kita ubah daripada 40 sudut 50 tambah 20 dengan sudut maknis 30. Jadi kita buat satu persatu. Jadi 40 dengan sudut 50, kita akan dapat 25.71 tambah J30.64, dan 20 sudut 30, kita akan dapat 17.32 tambah 10. Jadi sini kita akan tambah real dengan bahagian real. Real dengan real kita tambah, dan untuk bahagian imaginary kita tambah dengan bahagian imaginary. Okay, jadi hasil akhir adalah 43.03 tambah J20.64. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya persamaan di sini, ada satu lagi identiti, iaitu identiti yang tengok pada dia punya identiti. Kalau untuk R dengan sudut phi di punca kuasa 2 kan, ini satu identiti. Jadi hasil akhir adalah R punca kuasa 2 dan sudut pi dibahagikan dengan 2. Sebab tu kita akan dapat 47.7. Ini adalah 47.72 punca kuasa 2. Kita akan dapat 6.91 dan 25.63 dibagi 2. Kita akan dapat sudut yang inilah, 12.81. ini identiti, ini adalah formula yang kena ingat. Ok, jadi untuk yang bahagian B,
star ni, okey, kalau kita tengok star bermaksud conjugate. Kalau A tambah JB, star bermaksud A tolak JB. Kalau C tolak JD, star, kita akan ubah hanya bahagian macam ni sahaja, C tambah JD. Ini kita panggil sebagai conjugate. Jadi 10 dengan sudut minus 30 tambah 3 tolak J4. Kemudian bawah ni 2 tambah J4 kali dengan 3 tolak J5. Jadi untuk hasil tambah, lebih elok kalau kita guna bentuk rectangular. Untuk di bawah ni hasil darab, kita buat dalam bentuk pola. Jadi kita akan buat satu persatu. Jadi 10-30 kita akan dapat 86. 866 tolak J5. Kalau untuk bahagian yang di sini, kalau tengok fungsi ini, fungsi 10 minus J30 sama method apa yang kita dah buat dalam bahagian ini tadi, diterjemah oleh dalam bentuk ni 8.66 tolak J5 dan minus 3 minus J4 adalah nilai yang sama. Jadi kita buat hasil tambah saja, 2 tambah J4, okay, kita akan dapat dalam bentuk pola, iaitu belum lagi 2 tambah J4, masih 2 tambah J4. Dan kalau kita tengok 3 tolak J5 di sini, kita dah conjugate kan, kita dah ubah 3 tolak J5, ada stars tu, kita jadikan 3 tambah J5. Dan kalau di sini kita akan buat hasil darab dan juga hasil tambah. Jadi kita punya hasil akhir adalah 0.565 dengan sudut 160.13 darjah. Okey, contoh yang keempat. Jadi kalau kita tengok contoh empat, kita ada dua bentuk, satu bentuk cos, satu lagi bentuk sin. Okay, untuk bahagian A, kita tengok kita ada bahagian kalau daripada bentuk segi empat kepada bentuk pola. Jadi apa yang kita dah ada sini adalah kita dah ada kita punya IM dan kita dah ada kita punya phi. Jadi IM kita di sini adalah 6 dan phi kita sini adalah minus 40 darjah. Jadi kalau kita nak terjemahkan dia, okay, jadi dalam bentuk daripada rectangular kepada bentuk pola, kita ambil sudut kita punya magnitude 6, kita punya fasa lah 40. Oleh kerana dia dalam bentuk cos, jadi kita tak perlu nak ubah. Okay, jadi untuk bahagian B, oleh kerana di dalam bentuk sin, kita kena ubah dalam bentuk penyataan cos sin. Jadi minus sin A adalah cos A tambah 90. Jadi kalau kita lihat yang di sini, kita akan dapat bahawa nilai akhir kita minus 4 sin 30 T tambah 50 adalah bersamaan dengan 4 cos 30 tambah 140. Dan di sini kita boleh terus ambil dia punya magnitude, VM dia adalah 4 dan dia punya fasa dia adalah 140. Itulah perubahan kita punya conversion secara ringkas. Jadi phasor juga boleh kita gunakan dalam mana-mana elemen dalam nita. Jadi kita akan tengok pada bahagian perintang dahulu, di mana sekiranya diberikan arus adalah IM cos omega T tambah phi. Ini arus yang diberikan. Dan kalau kita tengok mengikut kolom bahawa V sama dengan IR. Jadi R masih tetap sama, I itu kita gantikan dengan
perwakilan dalam bentuk fasa. Dan kalau kita tengok dia punya fasa dalam voltan, okey, dalam bentuk segi, ini dalam bentuk kita punya persamaan dalam bentuk cos, cosine, ini dalam bentuk fasa diagram. Jadi voltan adalah sambungan R, high magnitude dengan pasar. Jadi kalau kita tengok kita punya arus di sini diwakili oleh high magnitude dan kita punya pasar lah, high magnitude dan juga kita punya pasar pi. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya perwakilan, okey, jadi voltan dan juga arus adalah pada fasa yang sama. Sama ada kita punya fasa tu dalam bentuk fasa domain ataupun dalam bentuk time domain. Kerana dalam perintang dia tidak ada perbezaan fasa antara voltan dan juga arus. Jadi kalau kita lihat kepada induktor pula, dan kalau kita lihat pada induktor, kita masih menggunakan rujukan arus yang sama, iaitu Im cos omega t tambah pi. Di mana kalau kita tengok pada sudut pasar dia adalah Im dan juga pi secara ringkas. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya perwakilan voltan, V voltan pada satu induktor adalah nilai induktor itu dikalikan dengan perubahan arus terhadap masa. Jadi arus kita adalah inilah. Jadi d over dt Im cos omega t tambah pi, kita akan dapat nanti lebih kurang minus omega Im sin omega t tambah pi. Yang kita dapat di sini lah, dapat di bahagian bawah ni lah. Ok, oleh kerana kita punya fasa, kita punya fasa diagram ataupun kita punya bentuk pola ni, pola adalah dalam bentuk cos. Jadi kita kena terjemah balik kita punya sin dalam bentuk cos, iaitu V sama dengan omega L set L Im cos omega T tambah pi tambah 90. Okay, dan akhir sekali dalam bentuk fasa, V adalah omega L Im sudut dia adalah pi tambah 90. Jadi ada perbezaan fasa antara arus dan juga voltan. Okay, kalau kita lihat pada persamaan yang ini, okey, voltan dan arus, arus kalau kita tengok arus di sini dia ada beza fasa sebanyak pi tambah 90 darjah. Okey, jadi kalau kita lihat kepada magnitude untuk Bm, okey, magnitude untuk V ni dia tengok pada kita punya omega L I, iaitu inilah. Jadi panjang ni dengan panjang I tidak sama. Dan kalau kita tengok perbezaan antara voltan dan arus, okey, kalau kita tengok perbezaan fasa dia di sini, okey, phi ni adalah perbezaan fasa antara kita punya rujukan di bawah ni dan juga rujukan arus I. Dan beza fasa antara arus dan juga voltan inilah sebanyak 90 darjah. Jadi voltan dan juga arus di sini kalau kita lihat secara keseluruhan ni adalah pi tambah 90 darjah. Di sini kita dapat lah. Jadi kita tengok pula kepada kapasitor, di mana kalau kita tengok pada nilai kapasitor,
kita tidak boleh ambil nilai arus kerana dalam kapasitor elemen storage elemen ataupun elemen yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah dalam bentuk medan elektrik, dan medan elektrik itu diterjemahkan dalam bentuk simpanan nilai voltan. Kalau untuk induktor, simpanan dia adalah simpanan nilai arus. Jadi sekiranya diberikan bahawa nilai voltan pada kita punya kapasitor itu diwakilkan oleh Vm cos omega t tambah phi, dan kalau kita nak tengok arus yang lalu pada kapasitor, jadi arus adalah C dV bahagi dt. Dan kalau kita lihat semula, kalau kita buat semula dV bahagi dt, t bahagi dt, satu nilai V kita adalah Vm cos omega t tambah phi. Jadi hasil akhir yang kita dapat adalah minus omega Vm sin omega t tambah dengan phi. Jadi oleh kerana dalam bentuk pola, dia perlukan dalam bentuk cosine. Jadi sin ni kena terjemah dalam bentuk nilai cosine. Jadi nilai cosine yang kita dapat I adalah omega C Vm cos omega t tambah phi tambah 90. Dan kalau kita lihat di sini, kita punya Vm mempunyai sudut fasa sebanyak phi tambah 90 darjah. Kalau kita lihat kepada kita punya gambar rajah fasa dalam dalam kapasitor, jadi kalau kita tengok perbezaan antara arus dan voltan, jadi arus dan voltan, dan jelas di sini bahawa nilai arus adalah lebih jauh lebih tinggi daripada nilai voltan, dan fasa bagi arus adalah phi tambah 90 sinilah. Jadi kalau kita tengok yang di sini, yang pada hujung I di sini, daripada keadaan real nyata pada keadaan positif, kini okay, jadi inilah counterclockwise, jadi inilah nilai menunjukkan positif, eh. Jadi ada phi ditambah dengan sudut 90. Jadi kita punya I adalah, kita punya sudut adalah phi tambah 90. Dan perbezaan antara V dan I di sini adalah sebanyak 90 darjah. Beza antara V dan I di sini adalah sebanyak 90 darjah. Jadi secara ringkas ni, kalau kita tengok pada ketiga-tiga elemen dalam perintang, untuk time domain adalah V kali R dengan I. Untuk frequency domain pun sama. Jadi antara voltan dan arus ini tidak ada perbezaan fasa. Kalau kita tengok pada L, jadi itu time domain, V adalah L di bagi dt. Dan untuk frequency domain adalah V sama dengan J omega L kali dengan I. Dan C untuk kapasitor, untuk time domain adalah arus sama dengan C dV dt. Inilah kapasitor dikalikan dengan perubahan voltan terhadap masa. Dan untuk V sama juga I dibagikan dengan J omega C. Jadi kita tengok contoh kelima. Jadi diberikan satu nilai voltan, iaitu dalam bentuk bentuk cosine, iaitu 12 cos 60 t tambah 45. Dan apa yang ada di sini adalah satu induktor L dengan nilai 0.1 Henry. Jadi dapatkan nilai arus pada steady state, keadaan yang stabil, yang melalui induktor tersebut. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya persamaan asal, iaitu I sama dengan V bahagikan J omega L. Jadi V kalau kita
Kalau kita terjemah semula, inilah kita punya VM dan yang ini adalah kita punya file, yang ini adalah kita punya Omega. Jadi secara tak langsung V kita adalah VM file sahaja. Jadi VM kita ada 12, file kita 45 darjah. Jadi V kita 12 dengan sudut 45 darjah, J adalah J, Omega adalah 60, L kita adalah 0.1. Jadi kalau kita terjemahkan semula, kita akan dapat dalam bentuk I kita adalah 2 dengan sudut minus 45 darjah ampere. Jadi kalau kita convert balik, okay, yang ini adalah kita punya IM, ini kita punya sudut phi. Jadi Omega tidak berubah, masih tetap 60 radian. Jadi 2 kita adalah nilai 2 di sini, 2 nilai 2, Omega 45 adalah nilai Omega 40, phi 45 adalah phi 45, Omega masih sama 60. Dan contoh terakhir untuk kita punya part ini adalah, sekiranya diberikan satu satu voltan, perwakilan voltan, dan dia melalui satu kapasitor dengan nilai 50 mikro, dapatkan arus yang lalu padanya. Jadi kalau kita tengok nilai 10 ni adalah nilai kita punya nilai VM, 100 nilai Omega, 30 nilai phi. Jadi kalau kita terjemahkan semula, V adalah VM dengan phi, di mana VM kita adalah 10, phi kita adalah 30 darjah. Jadi kalau kita tengok kepada arus I sama dengan J Omega C kali V, J KJ adalah J, J bermaksud 0 tambah J 1. Okay, jadi kalau kita terjemahkan semula, dia punya dia punya magnitude adalah 1, iaitu 0 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, kita buci kuasa 2 kan, kita akan dapat 1. Dan untuk dia punya phi dia adalah J arctangent 1 dibagi dengan 0, kita akan dapat nilai 90 darjah. Lepas tu kita akan dapat dia punya magnitude 1 dengan sudut 90 darjah. Omega 100, C 50 mikro, dan V adalah inilah 10 dengan sudut 30. Jadi kita akan dapat lebih kurang 50 dengan sudut 120 darjah dalam unit miliampere. Jadi kalau kita convertkan balik, kita terjemahkan semula dalam dalam bentuk persamaan cosine. Jadi 50 adalah kita punya IM 50, dan kita punya sudut fasa adalah 120 dan 120 lah. Jadi kita punya Omega tetap sama pada 100. Okey, Omega ni masih sama, iaitu pada sudut 100, pada nilai 100. Okey, itu sahaja untuk bahagian ini, yang kita akan teruskan untuk bahagian yang kedua nanti.